Halal bihalal Partai Golkar tidak hanya dihadiri oleh para Ketua Umum Partai Pengusung Koalisi Indonesia Maju atau KIM. PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Mardiono turut hadir. Apakah ini sinyalmen P3 bakal bergabung ke pemerintahan? Silaturahmi Partai Golkar berlangsung di kantor DPP Partai Golkar di Jakarta Senin malam. Acara ini dihadiri oleh sejumlah tokoh senior Golkar serta para ketua umum partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju pengusung pasangan Prabowo-Gibran. Turut hadir pula sejumlah menteri di kabinet. Namun ada satu hal menarik, yakni kehadiran PLT Ketua Umum P3, Mardiono. P3 seperti diketahui berada di luar Koalisi Indonesia Maju pada kontestasi Pilpres lalu. Meski hadir, Mardiono mengaku belum ada pembicaraan untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran. Ya sekarang kan saya belum bisa menjawab karena kan P3 masih menjadi koalisi Indonesia Bersatu, yaitu koalisi pemerintahan Pak Joko Widodo ya. Nah nanti untuk pemerintahan yang baru itu kan belum dilantik gitu kan. Jadi kalau koalisi ya tentu nanti untuk langkah yang ke depan ya kita dengan pemerintahan yang baru ya tentu kita akan membicarakan itu misalnya. Terkait acara ini, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengaku semata halal bihalal. Meski demikian, Golkar tidak menutup pintu bagi partai lain untuk bergabung dan mendukung keberlanjutan pemerintahan. Bahwa kondisi geopolitik kan tidak baik-baik saja. Apalagi baru pecah di Timur Tengah, Israel, ada serangan dari Iran. Nah tentu kita di dalam negeri itu butuh soliditas politik. Jadi kita harus move on dengan tantangan yang tidak biasa dan tentunya membutuhkan soliditas dari seluruh parpol menghadapi ketidakpastian dunia ini. Menurut Airlangga, selain mengundang Ketua Umum P3, dirinya juga mengundang Ketua Umum Partai Nasdem dan Partai Demokrat. Namun karena berhalangan, Surya Paloh dan Agus Harimurti Yudhoyono tidak jadi datang. Dhaneswara dan Anindika Pribadi melaporkan dari Jakarta.